Selamat datang, Bu Dekan. Assalamualaikum, Mbak Rita. Salam. Mbak Ayu, Mbak Tini, mungkin kita bisa mulai ya. Sekaligus pembicara kita, Mbak Fathia ini masih lumayan muda lah. Mungkin bisa on cam biar kita bisa mulai. Terima kasih, Bu Dekan. Silakan Mbak yang MC. Mbak Ayu ya. Mbak Ayu atau Mbak Eka? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Eka dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sofihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti acara kuliah tamu pada sore hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting dengan tema teori sosial kritis postkolonialisme dalam kajian komunikasi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Eka Putri selaku Master of Ceremony pada acara kuliah tamu sore hari ini. Sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, pembacaan CV moderator. Keempat, materi. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, dokumentasi. Ketujuh, penutupan oleh dosen pengampu. Dan terakhir, penutupan oleh MC. Baik, acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari dosen pengampu mata kuliah teori sosial kritis Ibu Darita Pranawati SSMA. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Tulis suara saya kedengaran ya? Terdengar Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmatu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdillahu fala mudhillala wa mayyudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang kami hormati Ibu Dekan Visip UHAMKA, Ibu Dr. Anda Telis Korliana M. Hum, berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian juga pembicara kita, Mbak mungkin ya, Mbak Fathia Nur Ilmi Magistra SNMCCP. Kemudian juga teman-teman yang mengambil mata kuliah teori sosial kritis. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana praktek postkolonialisme itu diterapkan di dalam di dalam aplikasi untuk riset begitu ya. Kalau selama ini mungkin belajar teori sosial kritis itu membutuhkan effort yang luar biasa untuk membaca, tetapi pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita yang minggu lalu semua kelompok yang tentang postkolonialisme sudah presentasi, kita belajar sedikit, dan hari ini kita akan mendalami bagaimana salah satu aspek teori sosial kritis yaitu postkolonialisme diterapkan di dalam praktek untuk skripsi, untuk riset, begitu ya. Ini biar tergambar. Kalau ini juga bagian dari membantu teman-teman untuk mendapatkan output dari mata kuliah ini. Kalau saya sempat cerita ke teman-teman, di sosiologi saja ada dua mahasiswa semester 1 yang menuliskan artikelnya di GeoTime. Saya berharap teman-teman juga bisa melakukan itu, bahkan lebih ya, karena teman-teman sudah di semester 6 dan akan masuk ke skripsi. Jadi harapannya dengan mata kuliah tamu hari ini bisa menajamkan pemahaman tentang teori, sehingga kemudian nantinya
dari teori itu teman-teman bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tugas akhir dari mata kuliah ini adalah tugas individu untuk menuliskan apa teorinya dan bagaimana praktek analisisnya di dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam bentuk artikel maupun makalah. Kalau dalam bentuk artikel, akan lebih baik ya yang sudah dikirim begitu dan sudah dipublish, itu juga jadi outcome dari apa prodi. Buat teman-teman, selamat menikmati ya ini dunia lain. Mbak Fathia ini mungkin juga nanti bisa ditanya secara personal effortnya ya, dia baru pulang dari Australia. Teman-teman juga mungkin selain teori sosial kritis, selain postkolonialisme juga bisa nanti bertanya tentang beberapa hal. Untuk itu kami mohon kepada Bu Dekan untuk memberikan sambutannya. Ini kuliah tamu pertama untuk teori sosial kritis selama saya mengampu mata kuliah ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Narita Pranawati SSMA yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara kuliah tamu pada sore hari ini dari Dekan FISIP UHAMKA Ibunda Telis Koriana M. Hum. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rita Pranawati SSMA, ini kandidat doktor sosiologi, dosen pengampu matkul teori sosial kritis. Yang saya hormati narasumber kita pada sore hari ini Mbak Fathia, ya saya memanggilnya Mbak saja ya karena masih sangat muda, Nur Ilmi Magistra SSNMS yang saya banggakan teman-teman mahasiswa peserta kuliah tamu teori kritis sore hari ini. Puji syukur yang tak terkira kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita dapat beraktivitas ya dengan maksimal ya, walaupun mungkin masih dibatasi ruang daring ya, tapi saya rasa ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Salawat salam juga tak lupa kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua ke alam yang terang benderang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fathia yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu kepada teman-teman mahasiswa pada sore hari ini. Saya rasa pengalaman Mbak Fathia yang baru pulang dari Australia mungkin ini bisa juga memberikan insight ya, wawasan yang lebih kepada teman-teman sekalian bagaimana terkait postkolonialisme ini mungkin di sana seperti apa gitu ya, nanti kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Fathia dan ini akan menjadi tambahan pengetahuan tentunya kepada teman-teman sekalian. Jadi nanti tolong dimanfaatkan kegiatan pada sore hari ini dengan baik. Ya, saya rasa teori postkolonialisme ini sudah teman-teman pelajari ya sebagai teori kritis yang memang bicara tentang dominasi, hegemoni dan subordinasi barat atas timur ya. Ini yang kemudian teman-teman juga pastinya sudah sangat kenal dengan tokoh-tokohnya ya seperti Edward Said, Homika Bhabha dan Gayatri ya, yang menjadi tokoh-tokoh dari postkolonialisme. Nah, sore hari ini kita akan banyak berdiskusi tentunya dengan Mbak Fathia yang concern di bidang ini. Tentunya nanti akan banyak wawasan-wawasan yang bisa kita dapat ya. Dan saya rasa masalah postkolonialisme ini memang mengakibatkan interaksi sosial yang mendua akhirnya bagi kita di dunia timur ya, seringkali membenci barat dengan anggapan depersonalisasi dan demoralisasi, tapi juga seringkali mencintai juga gitu aspirasi yang cenderung menuju ke tatanan dunia modern seperti itu. Nah, ini pastinya juga sangat kental di sekitar kita.
Dan saya rasa tema-tema yang akan dikaji dalam postkolonialisme ini juga sangat luas, ya, hampir meliputi seluruh aspek, baik itu kebudayaan, politik, ekonomi, saya rasa agama, ideologi, ya, bahkan kita bicara juga dalam konteks komunikasi, ya, yang menjadi tema pada hari ini, bagaimana postkolonialisme dapat dikaji juga dalam konteks komunikasi. Ya, sehingga kita bisa menganalisis misalnya film-film yang berbau-bau postkolonialis, yang berbau-bau bagaimana kita terpaku pada budaya barat, tapi juga seringkali kita tidak menerima budaya barat gitu kan. Saya jadi ingat ada film, mungkin teman-teman sudah nonton ya, film Kenapa Harus Bule, ya, itu sangat kental banget itu postkolonialismenya kalau teman-teman ingin menganalisisnya ya dengan kajian komunikasi. Saya rasa sangat menarik ya, dan saya rasa masih banyak ya kajian-kajian lain yang terkait dengan yang bisa kita analisis dengan teori ini. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Tolong teman-teman optimalkan kegiatan pada hari ini untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Ya, selain mendapatkan ilmu dari Bu Rita di kelas, juga nanti kita bisa mendapatkan ilmu dari Mbak Fathia ya, yang mungkin nanti akan semakin memperkaya ilmu teman-teman sekalian. Sebelumnya mari kita bersama-sama membuka pertemuan pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bermanfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibunda Telis Puriana M. Hum yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini. Baik teman-teman, acara selanjutnya adalah kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, silakan teman-teman. Ya. Masih ada yang mau buka kamera? Ya, kita berharap teman-teman buka kamera. Saya akan ini karena saya pakai laptop mungkin yang paling mudah ya. 1, 2, 3. Satu. Bentar, ini ternyata banyak yang bergerak-gerak. Jangan bergerak dulu ya. Soalnya ini benerin rambut Bu Telis. Oke, diam dulu ya. Saya ulangi, agak naik kameranya biar kelihatan. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih Bu Telis. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Sama berita. Baik, teman-teman, setelah ini kita akan menyampaikan penyampaian materi mengenai teori sosial kritis postkolonialisme dalam kajian komunikasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita adalah Kak Fathia Nurilma Magistra SSNMS. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV moderator terlebih dahulu pada kuliah tamu hari ini. Ya, Mbak Tini, belum keluar suaranya Mbak Tini. Halo Bu, maaf sinyalnya ya, ya. Agak delay. Ya, ya. Silakan Mbak Tini. Mbak Tini, Mbak Eka ini Mbak Tini sudah ya? Iya Ibu. Ya, silakan Mbak Tini. Off cam dulu mungkin. Sepertinya Mbak Tini ada masalah. Mbak Tini? Off cam dulu aja. Kalau ini off cam dulu aja. Ya. Maaf Bu, sinyalnya Bu.
Ya, off cam dulu aja. Nah. Lanjut Mbak Tini, ini sudah mulai untuk fase moderator Mbak Tini. Narasumber kita hari ini namanya yaitu Mbak Fathia Nuri Ilmi Magistra. Beliau adalah lulusan dari Monash University di bagian Cultural and Creative Industries. Beliau itu adalah penerima beasiswa Australian BVAT Scholarship. Lalu pendidikannya merupakan Master of Cultural and Creative Industries dari Monash University, lalu Master of Cultural and Media Studies dari Postgraduate School of Gajah Mada University. Professional experience-nya yaitu sebagai Journal Facilitator and Graphic Designer dari tahun Mei 2022 to now. Selanjutnya menjadi guest lecturer 2018 to now. Pengalaman risetnya itu yaitu batik riset dari Indonesia tahun 2022, posisi sebagai researcher dan interviewer. Mbak Fathia ini memiliki kemampuan berbahasa multilingual yaitu bahasa Inggris, Java dan Javanese. Nah, karya beliau yaitu jurnal dengan judul A Study of Postcolonialism in Indoor Media in Jogja City Mall. Oke. Kepada Mbak Fathia. Hai Mbak Fathia, apa kabar? Halo, baik. Mohon maaf ya Mbak, saya off-cam sinyalnya di sini nggak stabil. Oke, sebelumnya saya udah baca nih sedikit tentang jurnalnya Mbak Fathia yang tadi tentang postkolonialisme. Nah, di situ kan Mbak Fathia ini membahas mengenai bagaimana sih kok desain media dalam ruangan di Jogja City Mall itu menampilkan wanita-wanita yang berkulit putih gitu. Dan itu mengandung unsur kebarat-baratan. Nah, mungkin Mbak Fathia bisa nanti nih dijelasin secara lengkap postkolonialisme itu apa, terus apa sih dampaknya ke Indonesia gitu, realitanya seperti apa saat ini. The floor is yours, Mbak Fathia. Terima kasih. Sama-sama. That is actually really cute. The floor is yours. Soalnya kalau di Australia itu sebenarnya orang-orang nggak ngomong kayak gitu gitu loh, kayak waktu nanti baru dipersilahkan. That's actually our culture. But anyway. Terima kasih teman-teman Bu Rita dan lain sebagainya yang saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara tentang poskol ini. Ini malah keren sekali karena ternyata kan sudah sempat belajar poskol ya. Apa teman-teman, ini mungkin sebelum saya mulai, nanti gini aja sistemnya. Kalau memang nanti di tengah itu teman-teman memang pengen bicara, memang pengen kayak, Mbak sebentar dong ada pertanyaan tentang ini atau itu, langsung aja nggak apa-apa ya, bisa raise hand di reactions di Zoom, nanti kita mungkin bisa diskusi sebentar di tengah, mungkin saya ini berbagi, nggak apa-apa gitu, supaya nggak kaku sih, kayak gitu. Oke, ini aku berarti share screen bisa ya. Oke, sebentar. Oh, ini mungkin aku bisa di jadiin co-host supaya aku bisa share screen. Baik, bentar ya, Mbak. Ini sambil nunggu setting, nanti anu aja sih. Jadi mungkin pertama-tama, ini kan saya ya baru pertama kali ketemu teman-teman ya, itu nanti mungkin bisa ada yang share, kan tadi kan disebutin udah mulai belajar poskol ya, aku malah kalau spivak belum begitu dalam. Nanti mungkin bisa share udah belajar apa aja di kelas, bagian presentasi. Mohon maaf Mbak, udah bisa. Udah bisa, oke. Ya. Yeah. Oh, there you go, thank you. Let's do this. Okay. Udah kelihatan? Udah. Okay.
Siap ya, kita mulai ya. Ini santai aja sih. Ya mungkin saya memang udah cukup lama ya, udah kira-kira udah 5 tahun belajar poskol, tapi ya kita saling berbagi aja. Karena dulu waktu saya sebenarnya skripsi tentang poskolonialisme diisi, itu perspektif yang cukup baru kan, 2017 gitu. Jadi belum begitu banyak dosen atau teori-teori yang ada yang bisa saya pelajari. Jadi justru kalian ini lebih maju kalau menurut saya. Oke, mungkin ada yang mau cerita kemarin udah belajar poskol apa aja nih di kelasnya Bu Rita? Gak ada yang di chat nggak apa-apa kalau misalnya nggak pede. Gak ada. Mbak Tini boleh jawab nih. Ya, silakan ya, nggak apa-apa, biar apa namanya, santai aja sih intinya. Silakan Mbak Tini. Oke, terima kasih Mbak Fathia. Kemarin di kelasnya Bu Rita kita tuh udah bahas bahwa postkolonialisme itu pokok bahasannya kita tentang kayak imperialisme, terus membahas tentang kekuasaan yang merupakan relasi kuasa dari kapitalisme dahulu, lalu ada identitas dan perlawanan seperti itu. Nah, akibat dari postkolonialisme ini terjadi mimikri di mana budaya kita tuh meniru dari bangsa penjajah. Nah, sehingga terjadi hibridasi yang budaya kita tuh udah nggak murni dari asli budaya negara sendiri gitu ya. Jadi ada campuran dari budaya penjajah barat. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oh gitu ya, bisa-bisa. Apa namanya, ya itu kan istilahnya kayak versi pendeknya ya. Itu maksudnya aku mengenali kayak baba di situ. Aku sebenarnya juga pakai baba untuk apa, mimikri dan hibriditas untuk nanti skripsi gue, tapi bisa kita bahas lebih lanjut lah. Terima kasih Mbak Tini, atau panggilannya Kak Tini. Aku manut apa namanya, untuk jawabannya ya. Nah mungkin yang pertama dulu ya, ini karena sebenarnya ini saya baru pertama kali berbagi dalam forum yang besar mengenai poskol itu baru kali ini di Indonesia. Jadi yang pertama itu terjemahannya, karena dulu ketika 2017-2018 ketika saya baru mulai pertama kali belajar poskolonialisme, itu terjemahannya jatuh jadi dua gitu ya. Ada poskolonialisme yang memang terus sekarang kita pakai itu, tapi juga ada yang terjemahannya, terutama kalau kalian pakai Google Translate, there's no shame in that, you know, sometimes we just need Google Translate. Itu terjemahannya itu adalah pasca kolonialisme. Tapi kalau aku baca dari buku-buku ya yang ada tentang poskolonialisme di Indonesia, biasanya di Togamas kalau di Jogja, itu perbedaannya adalah yaitu poskolonialisme adalah pendekatannya atau teori kritis atau perspektifnya. Sedangkan kalau pasca kolonialisme, walaupun itu terjemahan umumnya, itu dia sebenarnya lebih mengacu pada era yang terjadi setelah kolonialisme, yaitu sekarang gitu kan ya. Oke gitu. Tapi kalau di gelas ini kita pakainya postkolonialisme kan ya, pakai T kan ya. Oke. Okay. It's really interesting ya. Oke. Jadi saya pribadi di gini, mungkin bedanya adalah dulu ini ketika saya mulai skripsi tertarik dengan postkol itu kan karena wawancara. Jadi tidak ada yang mengusulkan teori postkolonialisme sama saya, tapi kayak ngobrol aja. Nah, terus kebetulan ketemu sama dosen UKDW namanya Bu Katrin Bendel. Bu Katrin ini beliau itu memang orang Jerman yang kalau nggak salah S3-nya itu tentang Indonesia. Nah, apa Bu Katrin ini memang mengajar mata kuliah postkolonialisme di UKDW gitu loh, universitas bagi yang kurang tahu kalau bukan orang Jogja, itu Universitas Kristen Duta Wacana itu di Jogja, itu memang mengajar tentang postkolonialisme. Nah, terus di wawancara itu Bu Katrin itu bilang, saya ini sebagai orang Jerman yang meneliti tentang Indonesia, itu saya agak bingung kenapa teori ini tahun 2017 ya, tidak populer di Indonesia maupun di negara-negara lain di Asia Tenggara. Kan kalian semua kan kurang lebih bekas jajahan ya, kayak apa namanya, Filipina itu apa, dulu bekas jajahan Spanyol, terus habis itu Thailand ya di antara, Singapura itu bekas jajahan Inggris, tapi kok ini nggak populer gitu. Terus ya apa, aku baru semester 7 waktu itu kan, nganggup-nganggup, oh ya benar juga ya, kenapa kok ini tidak menjadi teori yang lebih besar seperti itu. Ya itulah perjalanan menemukan postkolonialisme.
Nah, ini mungkin ada yang jawabannya ada di slide selanjutnya sih, tapi mungkin ada yang mau mencoba menjawab, bisa langsung, bisa chat, kenapa kok postkolonialisme ini bisa menjadi perspektif yang sangat menarik di Indonesia? Selain alasan tadi loh ya. Kalau alasan tadi ya oke, jelas. Ada yang mau diperdalam mungkin? It's not very interactive, isn't it? Boleh, so, Mbak. Oops, tadi ada kelihatan. Oke, coba lagi Mbak Tini. Kalau menurut saya, kenapa menarik postkolonialisme ini? Karena kan sekarang aja gitu, ide apa globalisasi. Nah, globalisasi itu selalu identik itu yang maju-maju gitu. Sesuatu yang maju dan itu berasal dari negara barat, seperti kayak Amerika gitu. Dan Amerika itu kayak selalu menjadi percontohan misalnya ilmu-ilmu gitu, buku-buku pakemnya gitu. Kok karyanya malah dari... apa ilmu dari luar gitu, dan itu diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Oke. Ada yang ada chat ini, chatnya siapa? Ada yang mungkin jawab yang lain. Yang lain, ayo yang lain di chat aja nggak apa-apa sih. Jadi kayak gini ya, aku tanya sama kalian itu bukan kayak untuk nanti makin oh kalian salah, kalian tidak paham postkolonialisme sebaik saya, ya enggak sih, like lebih kayak kira-kira ada bayangan apa, karena seperti ini kan mata kuliah teori kritis ya, kritis sebagai kata utama, yang namanya kritis itu kan sebenarnya bagaimana itu kita memandang segala sesuatu itu dengan kayak pertanyaan dan kira-kira gitu, kayak kira-kira kalau kayak gini gimana, kira-kira kalau kayak itu gimana. Jadi kalau kalian itu bisa istilahnya gimana ya, punya kebiasaan untuk kayak mencoba dan memandang sesuatu dengan kritis, oke, dari namanya postkolonialisme kayak gini, kemarin udah sempat belajar di kelas seperti ini, saya kira-kira punya bayangan seperti ini gitu loh, itu bisa jadi latihan gitu. Jadi ada yang mau coba latihan, coba-coba istilahnya apa ya, menebak kenapa postkolonialisme ini tadi selain katanya apa Mbak Tini ini bisa menjadi sesuatu yang menarik, yang penting, yang apa mungkin kena gitu untuk Indonesia. I'm sorry, I'm laughing, but like if you guys don't feel like it, it's fine. Cuma kalau ada bisa lebih menarik aja, soalnya kan. Saya juga nggak kenal kalian gitu loh, pengen lebih kenal lagi aja. Ada yang lain yang mungkin mau coba? Ya ada dulu. Ya. Kalau nggak apa-apa, silakan dinikmati gambar lukisan Raden Saleh. Karena ini kan saya ini kan background-nya sebenarnya ISI, Institut Seni Indonesia yang di Jogja. Jadi ya memang apa masuk ke seni dan pendekatannya seni dulu dari S1. Belum ada? Kalau nggak nanti ya apa kurang lebih saya pakai coba Mbak Tini dulu gitu ya. Oke. Tadi udah sempat apa namanya? Katakan bentar. Jadi kalau dari pendapat saya sih ini ya, oops, ada wego. Nah jadi sederhananya, dan ini adalah catatan referensi yang selalu saya pakai dulu waktu S1 dan terus juga waktu di Australia, waktu di Monash, itu adalah karena Indonesia secara politik itu kita ini semuanya bekas jajahan Belanda gitu loh. Ketika kita memikirkan sejarah Indonesia, ya kurang lebih tahu lah ya sejarah Indonesia, kan dulu kita kan belajar tentang kayak kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, terus habis itu masa penjajahan. Mohon maaf kalau nggak kedengaran, ini mulai hujan terus di sini soalnya. Nanti dikasih tahu aja kalau suara saya kurang kedengaran. Itu jadi Indonesia ini kan memang dulu ini kita ini kan kayak kerajaan-kerajaan kecil gitu loh yang ada di seluruh Indonesia. Dan terus kita kebetulan itu dijajah oleh berbagai bangsa Eropa gitu kan. Nah, terus titik akhirnya ketika Perang Dunia Kedua itu selesai dan kita dulu sempat dialihkan kan dari apa jajahan Belanda menjadi jajahan Jepang, itu kok kita yaitu terakhir jadi satu gitu loh. Seluruh Indonesia itu menjadi satu di bawah satu pimpinan, yaitu pimpinan kolonial ya, saat itu Jepang, paling lama memang Belanda. Nah, jadi satu-satunya jawaban kenapa kalau menurut saya pribadi ini postkolonialisme ini itu adalah perspektif yang bisa mungkin menjelaskan sangat banyak fenomena di Indonesia, bisa menjelaskan karena ini komunikasi juga ya, apa bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menerima komunikasi, itu
karena memang kita ini ya ini apa namanya strukturnya itu memang struktur struktur postkolonialisme kayak gitu loh. Bisa dan ini kayak melingkupi segala hal, kayak misalnya aja struktur politik itu kan kita juga mewarisi dari Belanda kurang lebih, atau misalnya hal seperti infrastruktur gitu loh. Seperti misalnya rel kereta api itu kan ya kita kurang lebih mewarisi dari Belanda kan, karena dulu mereka yang membangun infrastrukturnya terus kemudian kita yang pakai gitu. Nah jadi ini nanti mungkin kalau ada yang tertarik baca bukunya Rick Laffs itu membahas tentang sejarah Indonesia. Tapi saya kurang tahu kalian minat atau enggak sih sebagai anak komunikasi ya. Ada yang mungkin mau apa komentar dulu atau mungkin kayak pusing kak, nggak ngerti kayaknya ini ngomong apa gitu. Mbak sini ada yang ya? Yeah? Say something? Enggak? Kalau enggak ya kita lanjut. Ada? Enggak? Oke, kita sambil lanjut ya. Tadi apa penjelasannya fondasi kolonial yang kan, semua dijajah. Nah, ini mungkin yang ini kan sebentar lagi pada skripsi ya. Ini ketika nanti pada skripsi itu udah mikirin pendekatannya mau pakai teori apa atau belum ini? Ada yang mau cerita sedikit atau malah sama sekali belum ada bayangan nanti mau skripsinya apa di akhir S1 ini? Belum ada yang belum tahu kan ngapain. sama sekali belum ada bayangan gitu ya. Mbak ini udah ada bayangan sedikit. Belum juga ya. Ya nggak masalah sih, maksudnya juga gimana ya. Oke, sambil berbagi cerita sedikit ya. Dulu waktu aku juga di akhir S1, wah ya, apa namanya? Kalau menurutku pribadi ya, banyak yang belum. Nggak apa-apa kok, itu sama sekali normal. Soalnya dulu juga waktu mungkin yang paling dekat sama apa UHAMKA IKJ ya, kalau di Jakarta kan kita kan anak-anak seni ya, jadi begitu kita di akhir S1 itu disuruh nulis, disuruh penelitian, itu memang agak kaget kalau boleh aku bilang. Kenapa? Karena kita itu ya mungkin beda sama kalian ya, mungkin kalian udah lebih banyak nulis, udah lebih banyak baca, walaupun kalau kita lihat secara makro, secara luas di Indonesia itu kan memang kebiasaan dan budaya baca itu ya memang agak susah ya, agak kurang ya. Ya ngerti sih ya, walaupun saya sendiri aja kerjaannya baca dan nulis, tapi ya tetap males kadang-kadang, apalagi kan sekarang kita sosial media dan bisa apa dapat hiburan dari HP, ngapain baca gitu kan ya. Oke, tapi balik intinya memang kitanya ketika disuruh membuat penelitian yang besar itu memang rumit dan memang susah dan memang gimana ya, mungkin kaget di awal gitu karena apa namanya, kita memang belum ada pengalaman meneliti, pengalaman menulis, dan tiba-tiba harus nulis satu skripsi gitu kan. Itu memang ya pelan-pelan aja, semoga nanti ini bisa membantu kalian lah. Mbak ini mungkin mau cerita sedikit, udah ada bayangan ke arah apa? Berbagi aja, tapi kalau Mbak ini nggak pengen berbagi nggak apa-apa sih. Oops. Gimana? Where is Mbak Tini? Halo Mbak Tini? Koneksinya nggak jalan lagi, Po? Belum pasti sih, Kak. I can't really hear you. I'm sorry. Koneksinya. Halo? Halo? Iya. Ada nggak suaranya? Oke, sekarang udah ada. Oke, aku rencana sih Kak, kalau belum pasti juga sih, takutnya nggak jadi juga, pengen liti fenomena child free Kak. Oh, that is so interesting. Oke, Apa itu baru objeknya doang ya? Iya, baru objeknya gitu. Terus mau gimana sih, kenapa di Indonesia itu masih tabu gitu child free? Padahal kan nggak selamanya child free itu buruk ya, keputusannya buruk. Pasti ada alasan di baliknya. Alasan itu ya. Ini menarik, soalnya aku udah akhir-akhir ini memang banyak sekali nonton dokumentasi, terutama di tempat-tempat seperti Korea dan Jepang yang mereka juga mulai child free kan. Apalagi Jepang kan sekarang udah minus
angka pertumbuhan penduduknya, saking cepatnya mereka. So that's understandable. That's very interesting. Thank you for sharing. Good luck. Apa bisa jadi menarik itu. Oke. Okay. Terus ini kan, Baba sama Baba kan udah belajar di kelas ya, kalau nggak salah ya? Atau gimana? Ada yang mau konfirmasi? Lewat chat juga nggak apa-apa, kalau pada malu-malu. Saya nggak ngigit sih, nggak masalah. Baba udah belajar apa aja dari Gomika Baba ini di kelas? Guys, hello. Oh, ini kalau enggak endingnya cuma saya sama Mbak Tini yang ngobrol aja dengan guru tadi belakang. Kalau enggak ya apa? Soalnya apa supaya aku tahu kalian udah tahu sejauh apa gitu loh. Karena kan aku juga pakai Baba udah lumayan lama kan ya. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai Baba dan udah kurang lebih paham teorinya beliau gimana, ya kita bisa ngomongin yang lain gitu. Ada yang mau cerita udah atau inget atau nyantelnya apalah ingetnya apa tentang Baba di kelas atau nggak inget sama sekali, nggak apa-apa juga sih kalau nggak inget, ngerti pasti otaknya kalian penuh, maksudnya kan saya sendiri juga barusan lulus S2 ya, itu kalau ditanyain kadang-kadang ngejoke sama teman-teman Indonesia lain yang juga kuliah di sana kan kayak semester lalu belajar apa, waduh udah nggak inget saking padatnya teorinya gitu. Ada yang mau share kemarin udah belajar apa tentang Baba mungkin? This is a little funny. Mau lewat chat aja bisa. Atau mau chat direct ke saya aja juga bisa. Kalau misalnya perlu. Dan ini ingat mungkin Baba ini belajar apa? Kalau enggak juga enggak apa-apa sih, maksudnya kan kalian mahasiswa gitu loh. Aku juga jadi ya kurang lebih jadi mahasiswanya belum lama, jadi masih ingat suka dan dukanya menjadi mahasiswa. Oh, there we go. Okay, Sarah. Okay, proses peniruan. Oh, this is so good. Yeah, sorry. Kadang-kadang aku kelepasan bahasa Inggris. Kalau kalian nggak dong bilang aja like I'm going to try. Aku ngomong bahasa Inggris lagi. Tak kurangin supaya semuanya bisa dong ya. Okay, nggak bisa memikir. Okay. Nah ini. Dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian pernah nggak atau malah justru sering berpikir, kayak kata Bu Dekan tadi ya, bule itu keren. Yang apa, kalau misalnya kalian sering berpikir, oh pernah, oke. Okay. Oh, okay, pas SMA, jadi sekarang nggak lagi Mbak atau gimana? Oh pernah. Ya. Oke, okay, yang lain kalau mau jawab pernah berpikir. Sekarang. Aku nanti bahas Korea sedikit, nanti mungkin bisa menarik ya, apa yang bagi yang kangen Opa dan Oninya. Kalau aku sesukanya girl group kalau K-pop ya. So, all the time, that's a mood. Keren bahasanya. Oh, bahasanya itu maksudnya kayak bahasa Inggris or like what other language? Is it English or is it like anything else? Oh, really? Okay. Yo, that is a mood. Aku berbagi cerita sedikit ya. Maksudnya kan aku juga habis dari Australia dan lain sebagainya, jadi ya agak wajib bercerita tentang bahasa Inggris kan ya, kurang lebih. Jadi kan aku ini sebenarnya sejak SMP, jadi SMP dan SMA itu kan sudah ini nanti nyambung ke poskol, don't worry, like we're gonna get back there. Sebenarnya sejak, itu pinter, true and not true, orang Indonesia, kalau menurutku pribadi ya orang Indonesia lebih pintar sih, but you know that's just me. Jadi kan aku ini kan sebenarnya SMP dan SMA itu sudah ikut klub debat bahasa Inggris gitu loh, jadi memang udah latihan ngomong bahasa Inggris lama banget gitu. Nah kerasanya ini waktu udah kuliah itu kan ya aku kadang-kadang sering nyeplos bahasa Inggris gitu ya. Nah yang paling menarik itu kan kayak gimana ya, kadang-kadang di setting umum ya mungkin kadang-kadang ada fenomena, kalau kita ngomong bahasa Inggris, terus orang lain nganggap kita sombong gitu, kamu ngomongnya bahasa Inggris sih, so-soan banget. That's true, like that certainly did happen. Tapi juga ada fenomena seperti ini. Ini kisah nyata ya, yang menurutku kayak wow, okay, kamu tuh keren kalau bisa bahasa Inggris, if you will. Jadi kan saya di rumah pakai speedy. Pernah suatu hari speedy-nya tuh rusak lah, biasa. Nah terus, kan telpon telkom. Telkom itu kan terus ada dua kan, press one to speak in English. Terus kayak silakan tekan dua untuk berbicara dengan operator kami. Nah aku press one kan, aku tekan yang satu.
Terus itu aku ngomong sama orang Telkom itu 100% dalam bahasa Inggris. Intinya, sebentar aku lupa. Itu karena aku udah presju itu, terus udah kayak komplain ke Telkom, komplain ke Speedy, itu 3 hari nggak dilayanin. Jadi kita udah di lodge, tapi ini udah lama ya, sebelum 2017 itu udah di lodge, itu nggak ada yang datang, nggak ada respon, nggak ada apa. Ini mungkin dulu apa Speedy di masa awal-awal ya, dia belum banyak kesaingannya kan. Nah terus aku telpon pakai jalur bahasa Inggris itu, dilayani dalam 3 jam. Hanya karena aku ngomong pakai bahasa Inggris, and I do sound like this, which I would argue is sound quite native, karena kadang-kadang orang Australia di Australia juga kayak nggak ngira aku orang Indonesia, kirain aku orang lokal atau dulu udah ngomong, nggak, tapi for your information aja, aku lahir dan besar di Indonesia, aku orang Jogja, aku tinggalnya di Indonesia, satunya di ISI gitu loh, sama orang Indonesia, tapi kan menarik ya, gimana ya ini, persepsi kalian tentang bule itu keren, bahasa Inggris itu keren, itu juga dianut oleh ya kurang lebih semua orang Indonesia gitu loh. Sampai aku aja telepon dalam bahasa Inggris itu langsung mendapatkan respect dari sama orang Indonesia. Itu kan agak kayak actually, tapi aku juga orang Indonesia gitu loh. Aku juga sesama orang Jogja gitu. Tapi begitu aku ngomong bahasa Inggris, itu jadi lebih dihormati. Nah, ini yang mungkin salah satu fenomena mimikri yang bisa kita lihat dalam kehidupan nyata. Di mana kayak ya itu, kalau kamu memiliki unsur-unsur kebulian, seperti misalnya bahasa Inggris yang bagus, atau mungkin rambut pirang, who knows, right? Atau mungkin style video, atau style baju yang kebarat-baratan, itu kamu lebih keren daripada orang Indonesia yang lain, gitu kan ya. Nah, itu mimikri. Mimikri dalam artian gini loh, salah satu contohnya, aku baca bukunya Baba yang beneran sih, yang tebel banget itu. It was such a struggle to read. Tapi salah satu contoh yang, kalau aku nggak salah Baba sebutkan di buku itu adalah, bagaimana sebenarnya, ya mungkin kalau kalian udah pernah lihat film Hollywood di Amerika ya, gimana ada, kan pasti ada anak yang dibully, ada anak yang nggak keren dan dibully kan. Nah, ketika mereka melihat bully mereka, itu mereka tuh malah justru kepengen menjadi seperti bully mereka gitu loh. Misalnya bullynya itu main football atau olahraga, terus mereka juga mereplikasi gimana istilahnya unsur-unsur yang dimiliki oleh bullynya mereka itu. Nah, itulah mimikri di Baba kayak gitu loh. Kita ini pengen keren ya, mungkin juga tanpa kita sadari. Jadi ada yang namanya how do I translate internalized. Jadi ada nilai-nilai postkolonialisme yang kita internalisasi di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, itu dalam bentuk yaitu kita mikir kayak, wah bully itu keren ya, aku pengen memiliki unsur-unsur bully. Tetapi pada saat yang sama ketika kita bicarakan Baba, itu ada salah satu bagian di bukunya Baba yang menarik seperti ini. Menurut kalian ya, kalau kalian jalan-jalan di sebuah desa di Inggris, terus ngelihat pohon apa, mungkin dinding batu di Inggris, atau Amerika lah, karena tadi ngomongnya Amerika ya, atau misalnya kalian jalan-jalan di Times Square di New York, terus ngelihat bangunan-bangunan New York yang tinggi kayak gitu, menurut kalian keren nggak? Bangunan-bangunan tinggi yang megah di New York itu keren? Bisa dicatkan, oke. Okay. Yes, Mbak Tini. Keren ya, bayangin kalian ke Amerika, terus kalian ngelihat selfie di Amerika, gedung-gedung tingkat. Tapi kan kalian di Jakarta juga ada banyak gedung bertingkat di sana kan? Apa bedanya pencakar langit di Jakarta sama pencakar langit di New York secara fisik? Beda vibes. I love that. Yes, the vibe. Mungkin loh, New York juga sebelahnya pemukiman kumuh loh. Don't get me wrong. Kelihatan lebih mahal aja. That makes sense. Like I get it. I'm gonna drive you guys a point. Aku ngomong bahasa Inggris. I'm so sorry. Tetap ada intinya. Oke, okay, beda vibes. Kelihatan lebih mahal. Okay. Beda arsitekturnya. Slightly, like there are differences, but like you know. Nah jadi yang Baba omongin, jadi Baba itu kan dia India ya. Kalau ada yang lupa mungkin representasi lebih tinggi bisa. City Light, I love City Light too. I know City Light is chef's kiss. Alright, I get it. Okay. Nah kalau yang contoh di bukunya Baba itu, monggo kalau masih ada yang lanjut ngomongin New York, ya, semoga semua orang di kelas ini suatu hari bisa ke New York, amin ya. Aku juga belum pernah ke sana. Ibu saya yang baru pernah ke sana. Aku cuma ke Australia aja, dan Australia pun dibayarin karena nggak akan bisa ke sana sendiri, mahal banget. Nah jadi contoh, okay. Oh yeah, sure, better. I mean, really everywhere is better. Kalau aku sih lebih melihatnya kayak ya kemana kita bisa jalan-jalan penting sih. Okay, Fernie kurang. Okay,
You might need to explain, aku ngomong bahasa Inggris, sorry. Mungkin kalian perlu jelasin yang vernacular ini apa, tapi ya ngerti sih, like aku ngerti maksudnya apa. Oke, okay, nah contoh yang dibahas di buku Baba ini adalah kayak gini. Baba ini kan dia India. Nah, jadi di India itu kan dulu mantan jajahan Inggris. Nah, terus dia ini sempat ke Inggris kan, kalau nggak salah malah sempat juga belajar di sana. Itu terus kan dia jalan-jalan ke pedesaan Inggris, tau lah vibe-nya. The vibe pedesaan Inggris kan kayak, asri, ada peri, maksudnya kayak apa namanya, domba dan sebagainya kan ya. Terus dia mikir kayak gini, India kan juga penuh dengan dinding batu. Kenapa dinding batu di Inggris itu jauh lebih romantis, vibes-nya lebih, I don't know, better dibandingkan dinding batu di India? Karena perspektif kita. Karena kita berpikir bahwa Amerika itu lebih keren, mungkin Jepang itu lebih keren, apa itu lebih keren. Karena kita memiliki konstruksi di dalam kepala kita, konstruksi imaji tentang apa yang lebih keren, apa yang lebih baik. Ketika kita melihat ya, coba gedung pencakar langit, pasti di Jakarta juga ada gedung pencakar langit yang keren kan? Gedung pencakar langit yang sama persis, yang semennya sama persis, konstruknya sama persis, ketinggiannya sama persis. Satu, tapi satunya di Jakarta, tapi satunya di New York. Like, why is it different? Because of the value. Ya ini nanti kalau kita lebih dalam lagi ada anu sih, ada namanya internalized and institutionalized racism, di mana kita ya itu apa namanya memang segregasi bahasa aku udah rumit banget ya, maksudnya kayak perbedaan kelas apa yang kita anggap lebih keren itu nanti ada lagi. Tapi ini seperti itu yang apa hal-hal yang didiskusikan di bukunya Baba ya. Kalau aku nggak tahu ya sekarang udah ada terjemahan bahasa Indonesianya atau belum, tapi dulu aku baca versi bahasa Inggrisnya, dan intinya dia ngomongin kayak gitu, kenapa kita mempersepsikan apa negara-negara Barat, negara-negara kolonial, ya Amerika secara fisik nggak pernah jajah kita sih, tapi Belanda itu kita memandang Eropa dan Belanda itu lebih keren ya, karena kita telah istilahnya disuapi nilai-nilai yang mengatakan bahwa well ya yang mereka lebih keren gitu loh, karena ya keren. Coba deh nanti kalian kalau lagi sendirian coba dipikirin, ini lebih keren, tapi kerennya itu kenapa gitu, apa yang persisnya bikin keren? Keren karena kalian mengonsumsi media yang dikonstruksi oleh Barat atau apa kerennya ya, nanti mungkin bisa dipikirin ya. Kalau kualitas ya karena uangnya kesana semua, tetapi kalian juga perlu ingat hal-hal yang sederhana seperti kita semua kan pengen ke luar negeri ya, kayaknya keren gitu kerja di luar negeri. Tapi mari kita ingat bahwa luar negeri itu kaya karena uang, ya karena mereka pernah menjajah seluruh dunia. Sederhana ya gitu loh. Jadi imigrasi, orang-orang dari negara yang belum berkembang, pergi ke negara yang lebih berkembang adalah salah satu konsekuensi dari kolonialisme. Itu adalah fenomena postkolonialisme di mana kita pengen pergi ke tempat yang lebih bagus standar hidupnya, karena standar hidup di negara kita kurang bagus. Kenapa? Ya karena kita disedot ratusan tahun sama penjajah gitu loh. Itu adalah bagian dari sejarah kita seperti itu. Nah, ini mungkin sekarang nyambung. Franz Fanon di kelas kalian baca atau enggak? I mean it's a bit obscure, but I kind of like Fanon. Kalian Fanon baca enggak? Enggak ya? Tadi di kalau Baba udah disebutin sih mimikri hibriditas. No, you guys don't read Fanon? I'm getting really sweaty in here. Christ. Enggak ya. Not yet. It's okay. Aku Fanon juga baca bukunya. Like, I don't have it here. Bukunya yang lain. But, nah, cuman kalau Fanon ini menarik. Fanon ini kan dia itu theorist akademia dari Afrika. Gitu. Nah, Afrika kalau kalian belum tahu itu kan banyak juga dijajah oleh Eropa gitu loh. Dan dia kebetulan datang dari apa bagian Afrika yang dijajah oleh Perancis. Jadi bukunya itu like Black Skin White Mask yang sebenarnya juga terjadi di India sih. Itu apa namanya? Membicarakan tentang bagaimana ya gitulah ketika kedua budaya itu bercampur, itu orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam itu seolah nggak dianggap gitu loh sama Eropa. Kasus-kasusnya misalnya kayak ada wanita Afrika yang apa namanya menikah sama orang kulit putih Perancis gitu. Nah, terus kan mereka punya anak kan, terus anaknya itu dibawa ke Perancis dan ibunya ini sama sekali nggak dikasih apa namanya kayak kesempatan untuk kayak ngelihat anaknya. Kan itu anaknya dia juga. Kenapa? Tapi kan karena ada struktur menjajah dan dijajah. Jadi, ibunya ini nggak dianggap manusia, makanya dehumanisme itu gitu loh. Mungkin ada yang pernah nonton atau apa pernah nonton filmnya Pramudi Anantatur atau apa namanya pernah baca novelnya yang apa namanya apa orang-orang peranakan tuh loh. Ada yang pernah baca mungkin, atau kalian nggak suka baca ya nggak apa-apa sih. Ada itu kan
Belum ya. Bumens ya. Oke okay, ya. Aku sebenarnya juga udah lama sih bacanya. Itu kalau enggak salah yang film yang terakhir apa sih itu 2019 ada kan filmnya dari Pramuda Ananda Tur, dari bukunya Pramuda Ananda Tur, it's pretty good kayak Pangeran Harry. Oh, that's a good one. Kalau apa Prince Harry sama Meghan Markle, kalian tahu ya, that's a very good contemporary example. Yes, okay, udah di filmnya itu seperti itu gitu loh. Jadi zaman dulu, kalau zaman sekarang sih, ya itu kayak apa Prince Harry sama Meghan Markle kan udah kayak it is okay. Ya, kita ini perlu ingat bahwa makanya kan di Indonesia kan kita sara tuh nggak boleh karena kan ya ras kita ya ras kita gitu loh. Kita kan nggak bisa milih ras kita apa gitu. Jadi kayak rasisme tuh kayak like what's the point, right? Nah tapi hal-hal seperti itu tuh kan terjadi gitu loh di masa lalu. Jadi kayak bagaimana dulu ya kalian yang mungkin udah pernah baca buku-buku tentang kolonialisme di Indonesia atau nonton film-filmnya kan tahu kan gimana orang Indonesia kan diperlakukan kayak lebih rendah daripada pembantu di film itu. Jadi leluhur kita tuh memang dulu dibegitu kan gitu loh, dehumanisme, seolah-olah bukan manusia. Mungkin yang nanti apa namanya aku nggak apa ada gambarnya sih, tapi nanti mungkin kalian bisa cari kayak dulu foto-foto di restoran-restoran itu ada tulisannya anjing dan orang pribumi dilarang masuk. itu hanya restoran untuk orang kulit putih, hanya untuk orang Belanda. So, ya itulah bagian dari apa dehumanisme yang dulu kita alami apa sebagai sebagai negara yang pernah dijajah. Mungkin ini deh. Kalian pernah nggak di hadapan bule atau di hadapan orang non Indonesia itu ngerasa kayak minder gitu? Kayak oh aku tuh cuma orang Indonesia gitu. Pernah nggak? Type it in, because no one wants to talk to me. Sometimes that's good, like not always, that's great. Pernah ya? Ya pernah ngerasa kayak hanya karena kamu orang Indonesia itu kamu tidak sebaik bully atau tidak sebaik I don't know your favorite K-pop idol. Padahal kan mereka juga manusia gitu loh. Nah ini ya Pak, salah satu pernah lihat. Like they look different, like I kind of get it. Jadi itu loh. Jadi ketika kalian di hadapan bangsa lain, terutama bangsa yang kita anggap lebih keren, kayak bule Kaukasia kayak gitu, terus kita mikir, kita nggak sebagus itu. Bisa dipandang dari perspektif dehumanisme ini gitu loh. Kenapa kok aku? Kan kita sama-sama manusia ya, sama-sama tangannya dua, kakinya dua, apa punya mata, punya perasaan. Tapi kenapa kita merasa lebih rendah daripada itu dehumanisme? Nanti bisa dicari. Kalau Frans Fanon ini ada buku terjemahan bahasa Indonesianya, ada di ruangan lain, tapi aku punya bukunya kalau misalnya kalian mau baca. Ya agak susah memahami konteks karena bukunya udah lama juga, tahun 50-an. Agak susah memahami konteks Afrikanya, karena kan kita bukan orang Afrika. Tapi bisa jadi perspektif yang bagus kalau misalnya kalian tertarik baca buku itu untuk nanti skripsi. Oke, jalan saja. Ada yang mau nebak? Ini iklan apa? I think I slide too fast, but like whatever. Ada yang mau nebak ini iklan apa? Iklan yang sejujurnya bikin aku balik Indonesia. Oh, yeah. Yes, aku bahkan enggak ngasih lihat. Aku bahkan enggak ngasih lihat logonya aja, kalau tahu iklan Pons. Ini ada yang mau menjelaskan ada situasi yang terjadi apa ini di sini? Kenapa kok wajahnya dibelah dua seperti itu? Ya, kita semua udah ngerti lah Pons itu tujuannya apa. Tapi ada yang mau menjelaskan mungkin iklan Pons itu, produk Pons itu ngapain kulit kalian sih? Oh yes, you guys know. Aku yakin sih kalau kayak kalian kan udah generasi keren ya, pasti udah sering berkelanjutan. Tapi yes, whitewashing, yes, mencerahkan, memutihkan. Like, this is really problematic actually. Yes, orang kulit putih kita nggak bisa. That is true. You guys are great. I love this. Bener banget. Ya maksudnya juga belum tentu. Ya, okay. Satu belum tentu dua. Yang kayaknya ini juga aku kurang lebih kayak sadarnya bener-bener kayak sadar itu di luar Indonesia ya. Soalnya kan kalau apa cerita aja di Australia itu orang-orang itu pengen coklat. Orang-orang itu pengen lebih gelap kulitnya. Habis that's true, like kalau coba deh ada yang mungkin udah pakai pon 10 tahun apakah terus berubah warna kulitnya, like that's a scam. I'm just going to
Like it's okay, like apa? Ya ini loh, karena teori kritis itu juga kita pakai sehari-hari sih. Jadi kalau kalian itu bisa memakai pendekatan kritis sehari-hari, nanti gampang lah apa waktu skripsi gitu loh. Ya benar. Nah, apalagi kan kita Indonesia ya. Kita ini ada lebih dari 300 etnis loh. Yang namanya cantik kan pasti beda-beda gitu loh. Lagian orang juga cantik nggak cuma wajahnya doang kan. Lagi dia kalau cantik tapi jahat ngapain? Gitu kan ya. Nah ini aku nggak tahu kalian-kalian tahu atau enggak, tapi justru bule di Australia yang pengalamanku pakai warga, jadi intinya bukan putihnya, no. Oke. Dan tapi kalau pengalamanku dulu waktu di Australia itu justru bule-bule yang kulit putih itu pengen coklat, pengen lebih hitam kulitnya. Jadi mereka sun tanning, terus juga kayak satu hal yang bikin aku kayak gemes itu kan like. Nggak, aku kan orang Jawa ya, orang Jawa banget. Jadi bapak dan ibu tuh orang Jawa Tengah. Iya, makanya aku kelihatannya kayak gini. Nah, tapi di sana itu aku pernah mau cari apa hand body yang apa body lotion yang ada SPF-nya karena matahari Australia kan terik banget ya. Jadi panas banget. Aku kalau nggak pakai itu langsung kebakar panas banget kulitnya kan. Cuman itu pernah ada satu ada beberapa kesempatan tuh aku cari hand body yang apa namanya? Nggak ada penggelap kulitnya. Itu nggak ada. Karena kalau orang di sana itu pengen hand bodyan, kalau di sana kan kita hand bodyan pengen putih kan ya, kayak citra cerahkan kulitmu. Kalau di sana adalah apa hand bodyan dan gelapkan kulitmu. That's go to Australia. Coba kalian Google Map terus ngelihat toko-toko di Australia itu, mereka ada 1-2 rak itu intinya full dengan produk-produk pencoklat kulit, penggelap kulit, tanning. It's called tanning product. I'm gonna write it down for everyone. Like if you want to look at it, because it's insane. It's called tanning. Nah, gitu loh. Okay, aku ngecek chatnya dulu ya. Nah, putri Indonesia yang menang perkulit putih. Nah, itu dia. Pertanyaannya kenapa gitu? Nanti sebenarnya ada sedikit penjelasan. Hand body nggak laku? Ya, kalau hand bodynya pemutih nggak laku. Karena orang, terutama orang yang kulit putih ya, itu mereka pengen jadi coklat gitu loh. This is a bit creepy. Tapi orang-orang yang ya kalau di sini kan ya mungkin aku nggak super cantik ya karena kulitku coklat kan. Tapi di sana orang-orang yang bilang aku cantik cuma karena kulitku coklat itu banyak. And I'm like that's kind of I don't know what to do. That is so awkward. Gitu loh. Itu justru banyak gitu loh. Ya walaupun kadang-kadang mereka bilangnya ya dengan tidak hormat gitu loh, dalam artian kamu cantik karena kulitmu coklat, bukan karena alasan-alasan lain gitu loh. Bukan karena aku baik atau aku apa belajar keras di sana ya, cuma apa kulitmu bagus kan, kayak karena aku orang Jawa ya kulitnya emang kayak gini gitu loh. Itu fenomena-fenomena yang memang ada gitu loh. No, like they're serious. Enggak sarkas, enggak soalnya kalau di sini kan kita lihat kan ya itu orang-orang kan yang cantik, yang ganteng itu kan yang kulitnya pucet kan ya. Menurut kalian ya kan, nah, ini karena perspektif kalian sebagai orang Indonesia seperti itu gitu loh. Jadi ini adalah apa salah satu gimana ya diskusi yang menarik, soalnya aku sejujurnya ya itu balik ke Indonesia itu kaget kok kayak produk pemutih banyak banget. Soalnya kalau di dalam konstruksi Australia ya itu whitewashing, itu orang dibuat lebih putih itu sudah gimana ya nggak boleh, dalam artian like nggak sopan gitu loh, secara moral tuh nggak bener gitu loh, karena kan mereka istilahnya gimana ya, sekarang kebanyakan orang kulit putih itu sudah kayak berada pada titik gimana mereka kayak oh ya kita anu ya kita nggak bener ya dulu kita menjajah, terus kita apa menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki fitur-fitur Kaukasia itu apa namanya nggak cantik atau nggak ganteng gitu loh. Jadi mereka justru lebih gimana ya, lebih perhatian gitu terhadap hal kayak gitu. Tapi ya makanya kalau di sini ya memang itu apa aku nerima, aku mungkin nggak bisa cantik untuk orang Indonesia karena aku nggak putih, and like that's fine, like I don't really care. Maksudnya gimana ya, ya aku memang terlahir dengan kulit kayak gini, aku nggak pengen mutihin juga karena apa intinya apa namanya ya karena gimana ya itu mahal kan, ya itu tadi apa kayak kata Fania, pakai pensterus nggak butuh ya, karena memang kalau mau memutihkan kulit beneran itu kan ya ada prosesnya sendiri ya, dan itu mahal, dan itu yang menghilangkan melanin lah, intinya nggak jalan di Indonesia karena Indonesia kan panas gitu loh. So ini adalah salah satu orang yang jemang istri, iya apa namanya orang apa menariknya tuh kayak gini loh, kalau kalian melihat apa idola K-pop like
kenapa bisa berlangsung seperti sekarang? Ooh, that's a very good question. The what if, yeah. Like I don't really have seperti orang selanjutnya. I don't really have answer to that question. Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan apa orang-orang poskol sih, dalam artian bagaimana kita bisa berkembang apa seandainya kita tidak pernah dijajah gitu ya. Kalau aku bayangannya sih Indonesia tuh bakal jadi kayak Eropa gitu loh. Kalian tahu nggak kenapa di Eropa itu ada banyak banget negara-negara? Alasannya kenapa kok apa? Eropa kan nggak gede-gede banget, tapi banyak banget negaranya. Do you guys know why? Close. Yeah, okay. Jawabannya adalah karena Eropa itu dulu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Indonesia kan dulu juga terdiri dari kerajaan-kerajaan gitu loh. Jadi kalau dugaan gue, kalau kita nggak pernah dijajah dan seperti kata Rick Leff tadi, disatukan di bawah apa jajahan Belanda, itu kita kita jadi negara-negara kecil gitu loh, apa namanya, mungkin jadi kayak gitu, kita jadi negara-negara kecil, tapi entah negara mana yang maju, terus kayak apa namanya, bisa berkembang, ya kan kita nggak tahu gitu loh, karena itu nggak pernah terjadi, tapi itu bisa menarik gitu, apa kalau ada yang mau neliti kira-kira bagaimana Indonesia itu, apa seandainya kita tidak pernah menjajah, wouldn't we like to know, right? Okay, yang poinnya, jadi mari, udah kan. Oke, continue. Nah, Mbak Fathia, Bu Barita, teman-teman semua ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Oke. Ini ya, apa namanya? Ini tadi kita apa obrolkan kan? Image atau kecantikan ketamanan yang cenderung apa Eropa sentris kan ya? Ya maksudnya kan tadi kan kayak kalian bilang, pasti gimana ya? Kalau menurut kalian nih ya, sebagai pengalaman orang Indonesia di Indonesia terus-menerus, kalian itu melihat bule, itu pasti menurut kalian bule itu lebih ganteng dan cantik daripada orang Indonesia pada umumnya? Tell me in the chat. Nggak juga? Okay, menarik. Like, not always. Oh God! Oh, you might have problem. Well, not problem, but like hanya karena mereka rasnya berbeda, terus mereka langsung jadi lebih cantik. Yeah, I don't know. Nggak selalu sih. Itu jadi apa namanya? Jadi sudah ada yang pernah riset tentang itu apa Eurocentris atau kecantikan Indo-Prancis. Oh, that's good. Love for you. Ini adalah buku yang apa namanya? Oh, it's kind of blurry. Jadi pernah ada ini buku ini neliti, bukunya udah lama sih. Ini buku ini terbit tahun 2003. Tapi buku ini memang dari penelitian wanita Indonesia yang memang penelitiannya di Inggris, S3 di Inggris. Itu memang nulis kenapa kok ini tahun 90-an ya. Bintang-bintang iklan sabun pada era-era itu kok mereka apa namanya? selalu blasteran gitu loh. Jadi ini kan meneliti beberapa bintang iklan sabun dan kenapa apa bintang iklan sabun ini apa blasteran gitu loh. Ini ada salah satu contohnya e-cause. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya gitu loh. Kalau kalian lihat sekarang di media banyak nggak apa tokoh-tokoh blasteran atau yang orangnya nggak tampangnya Indo banget jadi bintang iklan. Kalian kan orang komunikasi kan ya. Sering-sering lihat nggak? Aku juga udah lihat sih, tapi aku nggak tahu kalian lihatnya banyak. Oh, there you go! Ya kan? Banyak banget kan yang blasteran. Ya, sekarang arahnya ke K-wave ya. We do be like Korean here. Oh, I know it. Okay, banyak ya. Aku yang mungkin yang inget banget itu, aku nggak tahu ya, kalian pernah dapat iklan Aveeno nggak di YouTube? Aku sering banget dapat iklan Aveeno itu. Lucunya kan di Indonesia kan Aveeno itu kan kayak merek artis Korea, that is true. Iya, tapi kan mereka pucat banget kan, padahal kan mayoritas orang Indonesia nggak sepucat itu. Like Joe Taslim, tapi kan kalau Joe Taslim kan, I think it's Chinese Indonesian, so Pevita Pierce ya kan, blasteran gitu. Nah, jadi penelitian yang pertanyaannya adalah, kenapa kok wajah-wajah yang kebule-bulean itu menjual di Indonesia, itu nanti bisa menjadi salah satu arah skripsi kalian gitu loh. Kenapa kok lebih menjual? Alasannya apa? Apa yang dikomunikasikan oleh wajah kebule-bulean atau setengah bule gitu loh?
apa namanya, apa yang dikomunikasikan oleh mereka, terus komunikasi apa yang juga diterima oleh kita sebagai audiens gitu loh. Oke, okay, I see some of the name here. Nah, sekarang yang mungkin ini tadi karena kita udah ngomongin Korea banyak ya. Ada yang mau nebak gambar di sebelah kiri itu apa? Ini apa namanya? Nanti aku kasih tahu sih itu sebenarnya apa, tapi ada yang mau nebak dulu enggak itu apa sih yang di sebelah kiri ini, itu gambar apa sih? Ada yang bisa nebak enggak? Like the keys actually. Apa deh? No. Gak ada yang bisa nembak itu apa? Emoticon. Oh, it is. But like, emotik ini kan kalian anak komunikasi ya, yang ngerti sih kalian, basisnya bukan komunikasi apa periklanan atau komunikasi visual kayak oke. Okay. Oke, okay, emoticon, simbol ekspresi. Ada lain yang mau nembak itu apa? It is emoticon. Yes! It's plastic surgery. Everyone, give a round of applause to Alifa. Ya benar, itu plastik surgery. Jadi ini itu iklan di Korea Selatan. Iklan di subway yang dia tipenya di plaster gitu loh. It's very very simple. Jadi kayak ya itu, kalau hidungnya enggak, nostrilnya enggak rata, lubang hidungnya enggak rata, bisa dibuat jadi rata, jadi estetik. Apa jadi langsing hidungnya. Terus facial bone-nya apa namanya? Kotak rojanya sebagai perempuan enggak cantik, perlu diperhalus. Atau kayak menghilangkan keriput, itu adalah iklan dari plastic surgery, operasi plastik di Korea. So it is what it is. Terus yang paling menarik kan kayak gini, tadi kan kalian bilang banyak ya apa namanya oni-oni dan opa-opa yang apa namanya ngiklan, jadi bintang iklan di Indonesia kan ya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya apa namanya standar kecantikan mereka yang matanya kayak gitu, yang kulitnya pucat, itu adalah sebenarnya standar kecantikan Amerika. It is. Itu bahkan bukan standar kecantikan Korea gitu loh. Maksudnya kayak K-pop sendiri kan juga bukan musik tradisional Korea kan. K-pop itu kan kurang lebih hip hop dan pop ya. Itu kan musik barat gitu loh. Mayoritas malah Amerika. Lagi-lagi kita pada akhirnya kiblatnya ke Amerika kan ya. Ya kalian bisa apa namanya melihat fenomena sehari-hari dengan lebih dalam. Nah, itu kalau kalian mau lihat itu bisa di there you go. Ya orang maksudnya iya, mayoritas orang Korea dan orang Jepang yang asli itu ya nggak putih pucat, satu nggak putih pucat, dua matanya lebih sipit. Nah kalau kalian lihat matanya orang-orang Korea itu justru gede, itu sebenarnya sejarahnya agak gelap. Jadi kan Korea itu kan dulu selesai perang dunia itu kan perang ya sama Korea Utara, terus kan akhirnya Korea Selatan jatuhnya ke Amerika kan, Korean War gitu loh. Nah saat itu apa namanya ada dokter Amerika yang banyak mengoperasi wanita Korea supaya mata mereka itu nampak lebih cantik untuk prajurit Amerika gitu loh. Jadi sebenarnya standar kecantikan Korea itu karena perspektifnya itu perspektif Amerika gitu loh. It's pretty dark. Jadi bahkan orang Korea pun tuh sebenarnya nggak kelihatan kayak orang Korea. Ya mungkin ada orang-orang Korea yang apa alami cantik gitu loh. Tapi kan mayoritas enggak gitu loh. It is true, iya. Yeah. Jadi apa namanya itu nanti mungkin bisa aku bagi slide-nya lewat Burita. Tapi kalau ada yang mau lihat penjelasannya, it's in English. But you know, you guys bisa Google Translate atau apa itu. Sorry. Ya oke, itu ada. Jadi sejarah lengkapnya tentang bagaimana kita sekarang mengagung-agungkan K-pop sekalipun itu standar kecantikan Amerika pada akhirnya gitu. Ya mungkin menariknya orang-orang Korea sendiri nggak ingat atau melupakan atau tidak paham fenomena ini gitu loh. Tapi kalau kalian baca artikel itu pasti ngerti lah. Jadi ini kan konstruksi lain dari postkolonialisme, di mana kayak kita kayak merasa oh, sekarang dijajah Korea gitu. Ya, tapi Korea dulu juga dijajah Amerika. Jadi ada level-level apa efek dari kolonialisme kayak gitu loh. Oke. Okay. Lanjut lagi ya. Ini aku masih ada waktu berapa lama? Kita malah asyik ngobrol ngalur ngidul. How many more times do I have? Sorry, I'm not super mindful about that. Masih anu ya, bentar lagi ya. Okay. Apa namanya? Mungkin sekarang yang tidak terlalu seru, tapi penting gitu. Jadi, ya kalau kita mau mulai belajar tentang postkol ya bisa baca buku gitu loh. Kalau yang aku rekomendasiin, ini kalian sama Burita sering disuruh baca buku nggak sih? Sering. Nggak sering. Terus sering banget tapi nggak kuat baca. Oke.
Oke. Susah ya baca buku ya. Aku soalnya mengikuti anu sih ritme kuliah di sana itu memang baca bukunya banyak. Ya gini aja sih. Kalau kalian di masa depan pengen kuliah S2 di luar negeri, apalagi di luar negeri yang yaitu berbahasa Inggris kayak Amerika atau Inggris atau Australia, itu kalian harus siap baca buku sangat banyak gitu loh. Karena pasti mereka bakal niru kalian baca. So I'm just not gonna go terlalu dalam ya di situ ya, karena apa namanya? Ya kalian latihan dulu aja pelan-pelan baca buku di Indonesia walaupun mungkin berat. Tapi ini contoh bukunya yang aku omongin. Jadi kalau apa? Enggak tebal bukunya tipis banget. Kalau mau mendalami teori, mungkin nanti kayak ada versi-versi Indonesianya, aku kurang tahu ada atau enggak. Tapi ya gini, misalnya kalian pengen apa baca tentang teori tertentu, itu bisa dicari bukunya, buku yang versi perkenalan. Yang lainnya ya, ada yang pernah dengar enggak tentang buku yang di kanan itu, Max Havelaar? Atau malah baru pertama kali ini dengar tentang bukunya Multatul yang judulnya Max Havelaar ini? No. Belum pernah ada yang dengar. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak. Oke, dari SD. Alright. Pernah dengar masuk ke sebelah. Iya, karena kita dulu harus belajar di SD. Aku juga belajar dulu di SD sih. Oke. Nah, jadi ya, berarti pernah dengar ya. Aku kayak, aduh, kalau kalian nggak pernah dengar, that's going to be quite sad. So, yeah, also, you know, that's life. Oke, jadi sederhananya, buku Max Havelaar ini kan buku yang ditulis oleh orang Belanda. Orang Belandanya ini, ya dia nama penanya Multatuli, tapi nama aslinya adalah, ada ingat nggak Multatuli nama aslinya siapa? Ini malah jadi pelajaran sejarah, tapi kita ngomongin poskol sih ya. Jadi ingat nggak? Atau langsung googling nama asli Multatuli adalah siapa? Okay, that's like it's not that important. Aku cuma pengen tanya aja gitu loh. Karena ini apa salah satu buku yang penting dalam artian apa pergeseran budaya kolonialisme gitu loh. Max Havelaar itu judul bukunya itu. Nama tokoh dalam bukunya itu Max Havelaar, tapi Multatuli itu nama aslinya Eduard Weisdecker. There you go, Weisdecker, that's true, Eduard Weisdecker. Nah, itu dia nama aslinya. Jadi Pak Decker ini itu dulu petugas apa? Jadi bekerja untuk Belanda kan. Terus kan dia melihat bagaimana orang Indonesia itu diperlakukan dengan sangat tidak adil gitu. Terus makanya dia diam-diam nulis buku ini gitu. Terus bilang kayak kayaknya kalian bisa memperlakukan orang Indonesia dengan lebih baik deh. Nah, terus jadilah buku ini. Makanya itu yang sebenarnya aku tulis itu Pramudi Annotator itu bilang. Jadi, apa ya itu kisah yang membunuh kolonialisme? Karena ada dugaan bahwa sebelum buku ini itu terbit, itu kita ini nggak sadar bahwa kita ini dijajah gitu loh. Kita kayak mikir, ya Belanda di sini sih, tapi nggak apa-apa. Mungkin sama dengan bagaimana saat ini kan kita tidak merasa bahwa kita dijajah kan? Kita dijajah oleh kekuatan asing, kita dijajah oleh pikiran bahwa bule itu keren. Padahal ya kita keren-keren aja sih. Mungkin cuma perlu lebih rajin, lebih baik dalam mengurus uang negara mungkin. Tapi ya itu kalau kalian ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah ini yang mengubah pola pikir terus jadi bikin orang Indonesia dulu, Indonesia belum ada kan? Orang Indonesia sadar bahwa kita ini dijajah adalah bukunya Multatuli ini, kayak gitu. Okay, what else do we have? I think we're gonna go to like a really boring. Yes, kita akan ngomongin penelitian sekarang. Penelitianku ya itu dulu sih yang aku pribadi lakuin itu di Jogja City Mall yang terus jadi jurnal itu kan. Sederhananya sih kayak gini. Tadi kan kalian bilang, anu ya, kalau ngelihat iklan tuh banyak banget yang pakai wajah bule gitu kan ya. Ya bulenya bisa bule kulit putih, bisa bule Korea gitu kan ya. Ketika kalian jalan-jalan di mall atau kalian lihat di sosial media, itu berapa banyak kalian lihat wajah atau paling nggak ras atau paling nggak etnis yang kalian bisa mikir, ini orang ini tuh kelihatan agak kayak aku gitu. Pernah nggak? Orang itu kelihatan kayak orang pada umumnya, kayak kelihatan kayak orang Indonesia pada umumnya gitu. Atau malah nggak pernah sama sekali. Karena misalnya mereka pakai model bully ya, kita nggak kelihatan kayak bully ya. Gimana? Ketika di sosmed dan sebagainya, seberapa sering kalian ngelihat model atau ngelihat bintang iklan dan mikir aku bisa merasakan kemiripan dengan orang ini?
Pernah nggak atau nggak pernah sama sekali? Model populer, oke, okay, yep. Yang jelas beda banget sama kita gitu kan. Tadi kan kalian juga udah jawab banyak yang itu. Apa istilahnya? Anu banget kan? Bule banget, beda banget. Korea gitu kan misalnya kan. Oke, okay, kebanyakan model populer. Jadi, itu loh, apa inti dari... apa silakan ya kalau ada yang masih mau jawab tentang bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat model iklan yang beda banget sama kalian gitu loh. Jadi aku pribadi itu memulai penelitian itu karena kan maksudnya gimana ya, kan kita kan orang Indonesia ya, aku yang pertama kali lihat dan agak kayak okay, this is getting a lot, itu iklan Coca-Cola yang dipajang di baliho di Jogja itu kan mereka selalu pakai bule gitu. Terus aku mikir, ini tuh nggak, mereka tuh nggak ada dana untuk bikin iklan yang ada orang Indonesianya atau maksudnya apa ya. Jadi terus aku jalan-jalan ke mall dan hampir semua apa namanya ya medianya gitu ya, apa yang apa gambar di poster, terus habis itu gambar di apa light box, itu kan semuanya bule gitu. Terus aku mikir, kenapa bule semua sih, apakah kita tidak cukup cantik, apakah kita tidak menjual di negara kita sendiri gitu loh. Nah terus yang aku teliti di situ menariknya adalah itu klinik kulit, dan klinik kulitnya mungkin kalian kayak kadang-kadang lihat ya, sekarang di Indonesia kan sudah mulai apa beberapa representasi, apa terutama representasi Indonesia Timur, ya nggak sih, ya kan, yang kulitnya lebih gelap kan daripada apa namanya orang-orang di Indonesia Barat kan ya. Jadi di apa yang aku teliti di situ itu ada satu orang ya mbak-mbak yang kulitnya cenderung putih, yang jauh lebih terang, dan satu lagi mbak-mbak yang apa kulitnya warnanya lebih gelap gitu loh. Dan apa tagline-nya di situ adalah glass skin. Mungkin dulu ya kalian, aku nggak tahu ada yang ingat era-era glass skin atau enggak gitu loh. Nah tapi terus inti dari penelitian itu setelah aku pakai apa namanya teorinya Baba itu kayak gini, sebenarnya siapa sih yang memegang kuasa dalam diskursus iklan ini? Ketika apa namanya, ketika misalnya kalian lihat iklan terus apa namanya lihat iklan yang keren, yang iklanin keren, aku jadi pengen beli produk itu, atau mungkin kalian standing apa K-pop group tertentu terus mereka iklan sesuatu terus kalian beli produknya gitu, pernah nggak? Atau karena beli aja karena yang iklanin cantik atau ganteng gitu? Like there's no shame, like I do that too. I buy things from people that I like. Ada, pernah ngalamin kayak gitu kalian? Beli produk cuma karena iklannya doang gitu. Ya nggak cuma sih, apa kurang lebih karena iklannya gitu. Oke, pernah. Ya kan? Memang kekuatan iklan kan di situ kan ya. Kita lihat sesuatu terus aku pengen beli, aku pengen dapat nilai dari produk itu juga. Nah, terus kayak jadi kalau kalian membeli produk itu sebenarnya siapa yang diuntungkan sih, kalian atau siapa atau modelnya atau siapa, coba kalau dipikir-pikir. Ini nanti adalah inti apa kesimpulan dari skripsiku sih. Siapa yang diuntungkan ketika kalian apa membeli barang yang diiklankan itu? Okay. Mm-hmm. Jawaban lain. There you go. You guys are so smart. There you go. That's ya itulah. Jadi inti dari skripsiku adalah itu, siapa yang memiliki relasi kuasa dari perspektif postkolonialisme kalau iklan-iklan di Indonesia seperti itu? Perusahaan. Jawabannya yang diuntungkan adalah perusahaan. Bukan kita yang beli, bukan modelnya, ya mereka dibayar ya, oke mereka dapat keuntungan lah. Tapi pada akhirnya yang paling beruntung, yang paling gimana ya istilahnya, yang dapat paling banyak dari kita menginternalisasi apa namanya hal-hal seperti ini adalah perusahaan. Ya kayak Pons lah. Coba kalau semua orang Indonesia bangga Indo kayak enggak mau putih. Ada apa yang mau beli Pons? You gotta sell something. Perusahaan ini butuh uang gitu loh. Jadi mereka akan melakukan segala cara apapun supaya mereka bisa menjual produk mereka seperti itu gitu loh. Oke, selanjutnya sih aku punya beberapa contoh penelitian yang beberapa contoh penelitian yang temanya postkolonialisme gitu loh. Walaupun like it's a bit convoluted. Dan apa namanya, mungkin kalian capek ya, aku sendiri juga udah agak capek sih. Mungkin sampai sini ada yang mau there we go. Sampai sini ada yang mau refleksi dulu atau mungkin ada yang mau tanya tentang apa yang sudah kita diskusikan sejauh ini, atau mungkin ada yang mau
apa cerita tentang iklan yang pernah kalian lihat atau apa yang bikin kalian mikir tentang postkolonialisme? Pakai chat juga nggak apa-apa, aku tunggu kalau mau nulis. Mau aja nggak apa-apa kok, let's go. I'm just gonna slide it back. Kak, izin ditanya mungkin boleh? Iya, silakan. Iya, sebelumnya mungkin saya ingin menanggapi tadi ya, dari apa pembicaraan kakak sebelumnya terkait kayak contohnya tadi apa ya, yang perusahaan-perusahaan kecantikan gitu ya kayak. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah dari apa ya iklan-iklan yang mereka sebarkan itu sekarang kan juga di Indonesia ini khususnya jadi sangat marak kayak tren apa ya, misalnya cantik yang standar itu harus putih, ganteng yang standar itu pokoknya harus putih, harus keren gitu. Apakah itu bagian dari mungkin ininya mereka juga ya kak, apa ya marketing mereka dalam ya, menyebarkan produk mereka gitu kak. Namun yang saya sesali orang Indonesia sendiri jadi lupa apakah nilai-nilai ini ya, apa ya kecantikan dan ini sendiri. Akhirnya mereka jadi kayak tergiring ke arah yang para iklan apa ya para pembuat iklan ini maksud gitu loh kak. Itu kalau menurut kakak gimana kak? Okay. Atas fenomena yang kalau menurut saya sedang sangat terjadi ini gitu kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Yaitu itu observasi yang sangat menarik ya. Yang intinya kan kita yaitu digiring ke arah gimana ya istilahnya. Gini aja deh. Aku tanya di silakan jawab di chat lagi kalau kalian mau. Apa menurut kalian? Apakah kalian akan pernah bisa pakai Pons terus kelihatan kayak bintang iklan Pons? Bisa nggak? Pakai kalian pakai Pons seumur hidup gitu. Bisa nggak kelihatan kayak mereka? There you go. Nggak mungkin ya makanya gitu loh. Jadi sebenarnya kan perusahaan ini kan mereka menjual mimpi dan mereka gini loh, kita ini perlu sadar bahwa ya ini apa namanya? Ya memang itu jadi kan karena kalian orang komunikasi juga ya. Apa yang dikomunikasikan oleh perusahaan-perusahaan ini pada akhirnya adalah mimpi. Kalian mau enggak apa kalau kalian cowok mau enggak kelihatan kayak apa namanya? NCT. Misalnya gitu kan ya. Ya pengen kan, ganteng kan. Gitu. Tapi apakah kalian akan pernah bisa kelihatan kayak mereka? Kayak para opa? No, you're not Korean. They're not even Korean. Bahkan mereka sendiri kan tidak Korea. Karena standar kecantikan mereka Barat dan Amerika kan. Itu perlu selalu kita ingat gitu. Jadi kalau jawabanku adalah yaitu yang mereka komunikasikan adalah mimpi. Dan yang paling penting bagi mereka, yang perlu kita sadari sebagai orang biasa yang tidak megang perusahaan gitu misalnya adalah mereka tuh butuh jual gitu loh. Semakin banyak, semakin keras mereka bisa apa kayak tadi kan juga udah pada jawab kan ya, apakah kalian pernah beli produk cuma karena kayak kalian suka yang ngiklanin? Ya, aku juga udah pernah alamin gitu. Ya itu yang penting adalah mereka selalu menjual gitu loh. Dan ini bagus tadi ada observasi tentang bagaimana iklan-iklan ini tuh menggiring kita semakin jauh dari nilai-nilai kita sebagai orang Indonesia gitu loh. Ya, apa namanya? Tapi yang paling menarik adalah, dan ini yang mungkin nanti akan aku coba di S3 ya, sebenarnya nilai kita sebagai orang Indonesia itu apa sih? Nilai yang mencoba kita komunikasikan sebagai orang Indonesia itu apa? Ya enggak? Kayak maksudnya coba kalian bayangin, iklan yang Indonesia banget, iklan yang representasi Indonesia, iklan Citra, iklan apa pariwisata, tapi kalau iklan pariwisata kan untuk bule kan biasanya. Coba deh dipikirin iklan yang Indonesia banget tuh kayak gimana berarti nggak pakai orang Korea nggak pakai bule dan mereka iklanin iklan aja iklan I love iklan mana tolak angin tulis semua iklan yang Indonesia menurut kalian yang tidak menjual nilai-nilai Barat coba ya kan Indomie oke okay, iklan Marjan the Marjan one's pretty kerennya Korea oke iklan Enrin Mustika, I love Mustika Ratu. Oscar dan okay, Wardah. Kinda. Wardah juga hampir semuanya putih sih. But like, I kinda get it. Kuku Bima.
Gugup Bima aja namanya. Oke, okay. Susu Milo. Oh iya toh, oh Milo menjual nilai Indonesia, that's good. Sudah jadi sponsor Motor GP, oke. Okay. Selagi ini ya bagus. Itu mungkin nanti apa namanya? Aku nggak tahu bisa masuk untuk anu nggak sih? Bisa masuk untuk skripsi atau nggak? Tapi ya itu bisa kita pikirin nilai-nilai apa, nilai-nilai Indonesia apa yang bisa kita lihat lebih banyak di publik dan bisa kita apa namanya interogasi lebih jauh gitu loh, Gojek. Ya Gojek perusahaan Indonesia, oke. Okay, nah gitu loh. Kita bangun. I love Kecamau. Like it's cute. Aku sebenarnya sempat belajar. Just in case tadi kurang jelas ya waktu-waktu pengenalan CV-ku. Jadi kan aku ini sebenarnya ya Sariwangi, that's true. Aku ini kan sebenarnya S1-nya desain komunikasi visual gitu loh. Mungkin kalau ada yang bingung desain komunikasi visual itu apa, desain komunikasi visual itu ya semuanya yang visual gitu loh. Jadi aku fotografi belajar, gambar belajar, iklan belajar, antropologi belajar, karena kan kita ngiklan untuk manusia ya, terus jadi animasi belajar, jadi semuanya belajar gitu loh. Dan memang salah satu yang kita pelajari adalah bagaimana cara bikin iklan gitu loh. Ya walaupun, apa namanya, jadi ya itu sebenarnya bidangku juga sih yang dosa adalah membuat iklan-iklan yang kayak, kan sekarang yang lagi populer kan K-pop, gimana kalau kita hire apa bintang-bintang iklan K-pop untuk iklanin mie? Lengunilo. Anyway. Gitu loh, jadi ya memang ada seperti itu gitu loh. Memang benar tadi observasinya, yaitu apa iklan ke barat-barat. Nah, makanya sekarang nih pertanyaannya kalian sebagai mahasiswa komunikasi, sebagai orang sosial, sebagai apa namanya pemegang masa depan bangsa, itu kalian maunya gimana gitu? Kalian mau Indonesia ini penuh dengan budaya Korea dan budaya Amerika dan budaya bule, atau mau jadi bangsa kita sendiri? Bangsa kita sendiri itu apa namanya? Gitu, kurang lebih tadi udah menjawab pertanyaannya tentang periklanan ini. Atau perlu diperdalam jawabanku. Baik Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Karena jadi mungkin yang menjadi keresahan saya karena semakin banyak orang yang akhirnya kayak ingin meniru orang lain gitu Kak. Jadi iya, malah kalau menurut saya hal tersebut itu makin membuat apa ya, tentu orang-orang kita malah tidak mempunyai jati diri sendiri gitu Kak, sebagai bangsa Indonesia gitu mungkin Kak. Nah ya. Tadi terima kasih banyak atas penjelasannya Kak. Iya, sama-sama. Sangat dapat dipahami. Thank you. I'm like, makanya aku juga baru pertama kali berbagi poskol kan di Indonesia. Makanya oke, okay, bagus Pak, kalian paham. Jadi ya seperti itu gitu loh. Ya memang benar sih, makanya kan aku tadi juga tanya, kalian kalau apa namanya pakai skincare yang diiklanin oleh bintang K-pop, emang kalian akan memiliki kulit, nggak usah bakal jadi deh, memang kalian akan pernah memiliki kulit sebagus bintang K-pop itu? Ya Allah, it's not gonna happen, I'm sorry to burst your bubble. Tapi ya memang iklan tuh seperti itu gitu loh. Makanya ya nanti kalau misalnya kalian juga pakai apa mimikrinya Baba itu, ya itu karena kita dulu pernah dijajah dan kita pengen seperti bule, pengen seperti yang pernah menjajah kita. Sekarang kita secara budaya dijajah oleh Korea sih. So like among other things. Oke. Okay. Ada yang mungkin mau diskusi lain atau mau ngomongin iklan atau mungkin apa namanya? Bu Rita kalau mau nyuruh anu apa mendiskusikan contoh-contoh contoh-contoh penelitian ini juga bisa, saya udah ngumpulin banyak. Kak, aku pengen nanya aja sih. Jadi kan belakangan akhir-akhir ini kan iklan-iklan produk kecantikan di Indonesia itu kan rata-ratanya pakai brand ambassador atau iklannya itu orang luar ya, khususnya artis Korea gitu kan. Apa namanya, kan jenis kulit kita sama mereka beda ya, beda banget, beda gitu. Dengan mereka bisa beli paket kecantikan itu seberapa mahal pun, padahal sebenarnya nggak ada fungsinya sama mereka, hanya karena bonus photocard, mereka beli gitu. Berarti, saya mikirnya berarti itu hanya untuk strategi perusahaan untuk mendapat keuntungan nggak sih, Kak? Iya, yep. Kalau menurut jawabanku pribadi itu adalah iya jawabannya gitu loh. Jadi makanya kayak tadi aku bilang kan, apa kalau kalian juga belajar komunikasi dalam perspektif kritis ya, yaitu kritis ini kan dalam artian itu kita mikir siapa yang diuntungkan, siapa yang mendapatkan keuntungan paling besar, siapa yang paling
apa namanya, bahagia dari pembuatan iklan ini? Kan kalian udah jawab kan ya, pengusaha gitu loh. Ya, ya itu benar, makanya kan kayak gimana sederhananya ya? Coba deh kalian mikir, manusia itu skincare-an itu udah berapa ratus tahun sih dari kita, beberapa ribu tahun eksis sebagai manusia itu, apa seberapa sering kita skincare-an, dan apakah skincare-an itu apa nama kayak penting, dan kalau kita enggak skincare-an terus kita mati ya kan? Tapi kan orang-orang perlu menjual sesuatu gitu loh, makanya mereka memakai pendekatan yang seperti itu, dan itu juga benar. Ini nanti mungkin kalau kalian penelitian, yaitu ya misalnya penelitian K-pop atau apa, ini bisa didalami dengan lebih menarik. Jadi kayak gini, apa namanya, orang Asia Timur, yaitu orang Korea, orang Jepang, orang Tiongkok, orang Cina, itu kan beda sama kita kan ya, secara etnis aja udah beda gitu loh, karena mereka memang apa namanya leluhurnya beda gitu loh dengan orang Indonesia pada umumnya gitu loh. Itu mungkin nanti kalian apa bisa lihat misalnya kayak gini, orang apa ini penelitian di India sebenarnya sudah mulai agak banyak. Kalian ke YouTube aja terus cari kayak apa India skin whitening, the Philippines skin whitening, itu kalian bakal dapat banyak banget video yang kadang-kadang apa namanya yang ngomongin itu juga memang universitas gitu loh. Jadi apa sumber yang bisa dipercaya yang ngomongin tentang gimana kayak misalnya kayak orang India kan juga kulitnya coklat, tapi kan mereka di sana juga banyak iklan pemutih kulit gitu loh. Padahal ya mereka mau pakai satu galon pemutih kulit ya kulitnya bakal gitu-gitu aja gitu loh. Karena kulit ini kan kita DNA. Jadi sebenarnya memang enggak bisa diubah gitu loh. Ya itu makanya tadi menarik yang dapat photocard like okay. Ya jadi intinya kan mereka jualan kartunya gitu kan. Mereka jualan merchandise-nya, tetapi mereka tidak menjual nilai-nilai apapun yang fungsional gitu loh. Bisa menarik. Yep. Like no, it doesn't do anything. Atau mungkin kasarnya kayak aku sempat berobat kan di Australia, pasti kan kulitku alergi, aku nggak tahu kenapa, karena di luar negeri kan ya, kedinginan ngalik. Terus dokternya bilang, itu tuh sebenarnya skincare, kecuali memang skincare itu diresepkan oleh dokter, itu sebenarnya nggak ada efeknya sih. Cantik-cantikan aja gitu loh. Ya packagingnya imut, memiliki fungsi ini dan itu, ya kadang bekerja, kadang juga nggak, kan kita nggak tahu, yang meresepkan kan bukan dokter kulit. Kayak, maaf ya, mau ngomongin pons lagi. Aku pernah baca berita ini soalnya yang bikin kayak wow, this is really a thing. Kalian pasti mungkin dulu zaman-zaman dulu kan pons kan pernah nyebutin istilah sudah diriset di Pons Institute. Pernah dengar gitu nggak iklannya pons? Iya pernah kak. Pernah kan? Ada jurnalis, ada apa? Ada jurnalis. What is journalist in bahasa? Wartawan, sorry. Ya yep, ada wartawan dari Australia. Itu kan mereka juga apa namanya pernah baca itu kan from Pons Institute. Terus dia ini riset, dia ini telepon ke perusahaan Pons, dia apa namanya mencari sebenarnya Pons Institute ini di mana sih lokasinya, siapa yang melakukan penelitian untuk pemutihan dan peremajaan kulit. Enggak ada. Kalian cari di seluruh muka bumi itu yang namanya Pons Institute itu enggak ada. It doesn't exist. It doesn't exist. Gitu, Kak. Hah? Cuma gimmick doang gitu berarti dong? Gak ada, cari yo. Nanti kalau mau mungkin saya terusin lewat berita ya, bisa saya cariin apa namanya linknya. Tapi ya itu wartawan Australianya kayak Pons itu it doesn't exist, gak ada. Kalian pikir ya, makanya kan kita kan gimana ya, kita ini mungkin agak naif melihat iklan terus kayak ada orang pakai jas laboratorium terus mereka kayak meneteskan ke petri dish. Kalian pikir apa skincare dibuat dengan cara kayak itu terus kalian bisa beneran jadi putih? Ya makanya kan kalian udah berapa tahun pakai produk ini dan itu dan efeknya apa itu bener-bener merubah gak sih? Enggak kan? So no, it's not real. I'm so sorry. It's not real. Kita malah jatuh ke iklan rabbit hole nih. Tapi ya jadi begitu jawabannya, memang secara teknis itu ya balik lagi. Ketika kita memandang dalam relasi kuasa, ketika kita memandang dalam hubungan kita dengan dunia sekitar kita, hubungan kita dengan barang-barang yang perlu kita beli setiap hari, ya karena kita kan setiap hari perlu mandi, perlu apa cuci muka gitu loh. Ketika kita membeli barang ini, siapa yang diuntungkan ketika membuat pilihan ini? Apakah kita membeli barang ini dengan bayangan aku mau kelihatan kayak bintang Korea? Can you? Apakah itu apa namanya pilihan yang realistis? Apakah itu pilihan yang terjadi? Karena kita selalu menikmati, karena kita selalu mengonsumsi
media-media dari negara lain yang pada akhirnya adalah kiblatnya barat, seperti itu sih. Makanya aku juga kayak apa, ya itu, kalau bisa beli kayak Mustika Ratu ya aku coba beli gitu loh, karena itu kan ya kalau buat aku pribadi sih ya lebih deket dengan dan emang enak sih produknya, buat aku cocok kayak gitu. Ada yang mau diskusi lain mungkin? Nanti kalau misalnya kedepannya kalian memang pengen ngomongin poskol atau apa sama aku nggak masalah sih, aku bisa ninggalin email atau WA gitu. Apa namanya? Karena kalau aku pribadi, aku memang kayak bersemangat sekali tentang hal ini, dalam artian yaitu kita ini kan sudah selesai, ya secara fisik sudah selesai dijajahkan ya, tapi kan secara mental aja, lihat aja iklan kita. Apakah iklan kita meneriakkan Indonesia sudah merdeka? Can you really think about it? No. Bayangin leluhur kita kayak, coba kalian bayangin cerita ke leluhur kita pada tahun 20-an. Kayak di masa depan itu nanti kita akan memakai bintang Korea untuk mengiklankan barang di Indonesia. Like, what is that? That's insane, right? Okay. Ada yang mau apa diskusi lain lagi? Ada yang mau tanya? Atau mungkin ada keresahan kolonial apa? Okay, silahkan. Halo Kak, aku Alifa. Aku mau nanya nih. Jadi dulu kan ini ya ada produk tuh namanya Fair & Lovely ya, beauty products juga. Nah terus belum lama tuh ya di take down kan, jadi Glow & Beauty kalau gak salah deh. Nah terus itu juga karena, itu dirubah juga karena banyak protes kan, bukan cuma dari masyarakat Indonesia tapi juga dari masyarakat Thailand, India apalagi terutama kan. Nah menurut kakak sendiri dengan protes, dengan masyarakat protes ini, apakah ya Tini, nah menurut kakak sendiri dengan masyarakat protes ini, apakah berarti kita ini udah aware gitu akan postkolonialisme yang kita alamin gitu Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. That's a very good point gitu loh, karena apa namanya, memang ketika, makanya kekuatan yang kita miliki, sebenarnya pada akhirnya kekuatan yang kita miliki adalah yaitu kalau kita protes kan, ini kalian di kelas ini secara umum seberapa, apa namanya istilahnya, seberapa aware, seberapa paham, seberapa in touch dengan political correctness. Jadi kayak misalnya itu kan, apa namanya, kata-kata whitening diganti menjadi mencerahkan, jadi glass skin gitu, kalian seberapa aware dengan penggunaan kata untuk apa namanya, untuk marketing. Ya intinya untuk marketing sih. Sering nggak misalnya baca di sosmed atau misalnya yang itu apa Glow & Lovely dari Fair & Lovely itu, aware nggak atau biasa aja sih sebenarnya, atau Halo, Mbak Fathia. Tadi dia ngomong. Kayaknya freezing Mbak Tini sebentar. Ya, tadi bilang hujan kan, rumahnya di Jalan Kaliurang di Jogja. Tunggu sebentar ya. Halo. Oh gitu. Ya udah. Pakai HP bisa nggak? Bisa nggak dikirim materinya, soalnya belum dikirim kan? Ya. Oke. Ya.
Ternyata mati lampu. Oke. So far menurut kalian mati lampu di Jogja. Oke. So far menurut kalian sudah punya ini pandangan yang berbeda? Ada tambahan pandangan? Dia sedang nyoba pakai ini ya, pakai ini. Sebentar. Saya cari tempat dulu bentar. Oke. Saya sambil nunggu kabar. Sebentar. Teman-teman, dari pelajaran hari ini, sebenarnya apa refleksi yang paling kalian terima dalam konteks kolonialisme? Bisa di chat. Ya, Pak Fathia mati lampu, tapi ini nggak tahu mau lanjutnya gimana. Sementara kita bikin refleksi dulu, nanti mungkin kapan gitu ya bisa kita, atau gimana ya Mbak Tini ada usulan? Saya matiin dulu aja. Kalau Selgi udah menjawab pertanyaan saya, apa yang sebenarnya sedang terjadi, sebentar saya pause dulu. Mungkin bisa refleksi dulu. Selgi bilang mimikri yang lain. Sama absen dong Mbak, bisa dikeluarin tadi. Sama siapa ya Mbak Eka atau? Oh ya. Silakan teman-teman isi absen dulu.
Oke, ini listriknya udah nyala. Oh, kita tunggu sebentar ya. Mungkin kita sampai setengah 6 lebih dikit. 10 menitan lagi dia balik. Halo, maaf tadi habis mati listrik. Mohon maaf ya, ini ya tinggalnya di desa ya soalnya. Ya. Mbak Tini, kita mungkin setengah 6-an kita selesai ya, pindah ke saya. Ya, jadi Mbak Fatia mungkin tinggal dikit lagi ya, sekitar. Iya. Oke. Tadi mungkin apa namanya nyelesain pertanyaannya aja tadi apa sampai mana pertanyaannya aku lupa. Ada yang bisa ngingetin mungkin? Yang Fire and Lovely Mbak Fatia. Oh iya, ya oke. Okay. Yang Fire and Lovely ya. Ini karena waktu kita tinggal dikit, cepetin aja ya. Mungkin kalau kalian juga sering apa istilahnya? Ada di Twitter atau di mana yang ngomongin soal political correctness, aku tulisin. Aku tulisin istilahnya. Nah, itu nanti memang perubahan nama itu juga kayak itu, apa namanya? Menunjukkan bahwa perusahaan itu, bahwa merek itu tuh kayak aku dengerin nih, aku mendengarkan konsumenku dan aku berusaha untuk melakukan hal yang benar gitu loh. Itu juga yang terjadi tadi kan ada yang nyebutin Wardah ya. Wardah kan dulu juga apa dari seri White Secret, sekarang namanya jadi Crystal Secret kalau nggak salah kan. They're trying to be politically correct. Ya benar. Tapi kalau menurut kalian ya, apa namanya? Walaupun itu berubah namanya dari apa Fair and Lovely jadi Glow and Lovely, dari White Secret jadi Wardah Crystal Secret, itu yang diuntungkan siapa dengan perubahan nama seperti itu? Perusahaannya mungkin Kak. Yep, exactly. Pada akhirnya yang diuntungkan tetap perusahaan gitu loh. Dan ini kan nanti ketika kita memikirkan dalam konstruksi makro yang lebih luas kan ya, ini kayak perusahaan ini tuh perusahaan siapa? Apakah ini perusahaan Indonesia? Apakah ketika kita membeli produk mereka itu uangnya masuk kembali ke rakyat Indonesia atau kemana uangnya, seperti itu loh. Jadi ya mungkin walaupun kita secara individu kita tidak merasa memiliki pilihan dan kita tidak merasa memiliki kuasa terhadap semua orang apa namanya pengen kelihatan kayak K-pop idol gitu, kita sebenarnya punya gitu loh. Dari setiap hal yang kita lakukan, setiap barang yang kita beli itu kita bisa mikir apakah perbuatan dan pilihan kita ini adalah kontribusi apa terhadap apa namanya sebagai kontribusi kita terhadap bangsa gitu, kontribusi kita terhadap budaya kita dan jati diri kita dan masa depan seperti apa yang ingin kita buat gitu loh. Makanya aku suka postkolonialisme ini kan, iya kan, makanya kita lihat dari perspektif postkol, terus kita melihat iklan pun jadi kayak ini dia sebenarnya menjual nilai apa nih gitu loh. Apakah iklan ini mengejek keindonesiaanku? Kamu kalau kusam, ya walaupun orang merasa orang Indonesia ya warna kulitnya kayak gini, kamu kalau kusam tuh berarti nggak cantik. Kamu kalau warna kulitnya kayak gitu, walaupun itu adalah warna kulit orang Indonesia, itu kamu nggak ganteng. That's not nice. Tapi mereka butuh menjual kan ya. Jadi mereka melakukan hal seperti itu. Kemungkinan ini kita 8 menit, ada yang mau pertanyaan akhir atau mungkin gimana Bu Rita, aku drop apa email nanti apa namanya materi bisa aku bagi sih karena ada banyak link yang belum sempat aku share, gimana? Oke, mungkin Mbak Tini bisa apa, Mbak Fatia bisa memberikan closing. Ini Mbak Tini. Mbak Tini, baik, terima kasih Ibu dan Mbak Fatia.
kesimpulan dari saya yang tadi tulis di chat, yaitu dalam memandang orang lain, khususnya dari yang barat, itu kita jangan terlalu over proud. Dan jangan memandang rendah tanah air sendiri, gitu. Justru kita sendiri yang bisa mengkonstruksi bahwa, oh, negara kita, tanah air kita itu negara maju sama seperti negara-negara di barat. Lalu setiap orang dari berbagai ras, suku, dan warna kulit itu adalah keunikan dan ciri khasnya setiap bangsa. Jadi jangan melegitimasi bahwa suatu standar itu harus berpatok pada budaya barat. Terima kasih. Sebelum ke Mbak Eka, Fathia, I want to ask once, mungkin bisa ngomong in English please, and your motivation to share to a student in their social critics class. Okay, like motivation. Okay, aku coba pakai bahasa Inggris ya. If I'm speaking too fast, like just raise your hand so I can slow down a bit. So hopefully everyone understand what I'm talking about. Right, so my motivation in doing all this is at the end of the day, and I think everyone kind of can guess it already, is that I want to contribute to this country. I'm just going to share like one slide, if that's okay, because this is a really good slide that I want to end this class with, which is this slide. Mungkin bisa dibaca sebentar. So if you finish reading that, you know, you can see that Indonesia is the least effective country in explaining itself, and that's a very, very sad number. I understand that we have a very complex society, that we have a very big challenge ahead of us. You know, like, how do we deal with this thing? How do we become a good Indonesian? How can we contribute to things in our daily life? How can we contribute in politics, in economy, in social, in culture? But like, as I told you, like every single time you buy something, you're saving, you're building towards a future. Every single time you're doing something, you're also building towards a future. Every single time you choose to read your book instead of going to TikTok, I guess, you're building towards not only your own future as one person, but also to everyone's future in Indonesia, or maybe even in the world. Maybe right now Indonesia is not like the best country ever because we have a lot of problems. But trust me when I say even America and Australia also have their own problem. They have a lot of problems, to be honest. Because, you know, a little detour, when someone said, oh, New York looks great. New York have a lot of homeless people. Like if you actually go there, the subway stink because people pissing everywhere. New York looks great because you've never been there. Just focus on what you can do. Focus on your own problem. And again, you know, in the same breath as, you know, the Western is not as good as we think it is. We are great. We are fine. We have things that make us unique, but we need to be able to put in the work. We need to be able to do our best at what we are. If you guys are students in universities, please be a good student. Do your reading, even though it's hard. Try to think of something and know that every little single thing that you do, they're not in vain. Like, you know, like you're building towards something. And honestly, though, after I spent, you know, like an hour in this class, I believe in everyone. I think you all have a good heart. You have a good, you know, way of thinking. Like you answer all of my questions greatly. Like you're proud of being an Indonesian in general. And then, you know, like you understand that, you know, the company is the one who's getting a lot of money, but what about normal Indonesian people? What about us? So every single time you think like you want to do something, think about our ancestor, think about how we see this thing in a post-colonial perspective, and think about, I don't know, getting your ancestors proud, getting your future children proud, because you choose your country and yourself and your pride, really. So thank you so much for having me, everyone. Thank you, Mbak Fathia. This is like a motivation from her. Every of you also can have the same future. And maybe in the future, she also can share with us in various access, maybe by email. Kalau orang Australia, dia nggak suka di WA. Jadi mungkin email is much more better.
You can email me to ask for my WA number. So yeah. You can do that. Go roundabout way. Terima kasih. Terima kasih, Fathia. Satu alma mater dengan saya di Monash University. Teman-teman, tugasnya sudah di-share di kelas ya. Di kelas. Sampai besok, saya kembalikan ke Mbak Eka. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu dan Mbak Fathia setelah ini. Silakan Mbak Eka. Oke, baik teman-teman, kita baru saja mendengarkan materi mengenai teori sosial kritis postkolonialisme dalam kajian komunikasi. Semoga setelah mendengarkan materi tersebut, pemahaman kita mengenai postkolonialisme semakin bertambah dan juga menambah insight baru nih bagi kita. Baik, setelah ini akan ada penutupan dari dosen pengampu teori sosial kritis Rita Pranawati, SSMA, kepadanya dipersilahkan. Ya. Terima kasih teman-teman, ini kesempatan yang langka, mungkin lebih nyambung dengan kalian karena usianya tidak terlalu jauh. Jadi ini juga bagian dari hal yang penting. Kalian mungkin juga sudah mulai tergambar ya bicara teori sosial kritis implementasinya seperti apa gitu. Dan itu saya berharap itu bisa mewarnai di dalam konteks menulis skripsi gitu. Jadi tidak hanya ya itu lagi lah gitu ya. Tapi kita juga punya bisa teori sosial kritis diterapkan di dalam skripsi. Mbak Tia nanti tolong di-share PPT-nya ke saya. Dan terima kasih untuk teman-teman panitia, Mbak Eka, Mbak Tini, Mbak Ayu, satu lagi siapa yang ketinggalan? Mbak Tini, ini ketua kelasnya. Mbak Reni, Bu. Oh, Reni ya, betul. Makasih, Mbak Reni. Ya, makasih yang sudah punya peran masing-masing. Sampai ketemu minggu depan, satu yang presentasi lagi. Kalian juga bisa ngobrol dengan Mbak Fathia. Mudah-mudahan itu jadi motivasi untuk sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Dan baik, tak terasa waktu kita sudah selesai mengikuti kuliah tamu pada sore hari ini. Nah, tetap semangat ya teman-teman, dan semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat, serta yang baiknya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Eka Putri, selaku Master of Ceremony pada acara kuliah tamu hari ini, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Mbak Ayu, bisa dimatiin?